Sapi Bagus Farm bekerja sama dengan Badan SAR Nasional mengadakan pelatihan in-house training sebagai pembekalan persiapan pensiun para karyawannya. Dihadiri sekitar 19 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, pelatihan ini dilaksanakan di Kinasi Resort Depok yang berlokasi di Jalan Raya Cibinong Tapos, Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Acara pelatihan diawali dengan sambutan dari pihak Badan SAR Nasional. Berikut adalah cuplikan sambutan dari pihak Badan SAR Nasional pada acara in-house training kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka persiapan pelatihan untuk purna tugas yang difokuskan masalah digitalisasi. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi teman-teman banyak begitu antusias mengikuti acara pelatihan purna tugas ini. Ini merupakan langkah awal bagi kita untuk mempersiapkan diri, di mana nanti kita sebelum pensiun kita sudah bisa mereka-reka, merancang atau memikirkan. Pelatihan in-house training ini berlangsung selama 2 hari. Para peserta diberikan materi seputar dunia peternakan sapi oleh pemateri-pemateri yang profesional di bidang peternakan sapi. Pemateri yang hadir dalam pelatihan in-house training tersebut antara lain Edi Wijayanto selaku founder Sapi Bagus sekaligus pelaku bisnis sapi, Heru Wijenarko selaku praktisi pemeliharaan dan pakan sapi, Dr. Hewan Iwan Setiabudi selaku praktisi kesehatan sapi, dan Heri Suryanto selaku praktisi perkandangan sapi. Materi yang diberikan dalam in-house training antara lain meliputi manajemen pemeliharaan, perkandangan, pakan, dan kesehatan sapi, strategi pemasaran dan juga penanaman mindset investasi sapi. Selain diberikan materi yang berbobot, para peserta juga diajak untuk praktik pembuatan pakan dan penyuntikan sapi di Sapi Bagus Farm yang berlokasi di Komplek Rumah Pemotongan Hewan Tapos, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Beberapa peserta akhirnya memutuskan untuk melakukan praktik pemeliharaan sapi di Sapi Bagus Farm selama 9 bulan sampai Idul Adha 2021 mendatang. Sahabat penasaran gak nih, seseru apa sih in-house training bareng Badan SAR Nasional kemarin? Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Selamat pagi, 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 luar biasa. Wah, seru banget ya. Nah, buat sahabat yang masih belum bisa ikut, tenang aja. Masih ada pelatihan selanjutnya kok. Jangan lupa langsung daftar waiting listnya di kontak person berikut ini ya. Nah, sekian dulu deh video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat jadi peternak. Salam, Sapi Bagus.